membagi toko mainan di Malaysia. Toys R Us, surganya mainan. Kita masuk, guys. Wow. Pokoknya kan harus hitungin berapa kali Jiska bakal ngomong wah di sini, karena Jiska udah siap banget buat ngomong wah. Huh? Guys, ini lucu banget. Apa ini? Minuman Barbie. Ini Barbie punya minuman sendiri. Ih, Barbie-nya lagi mandi. Ih, kok lucu. Ada kayak sabunnya gitu. Wow, ada mobil Barbie juga. Oh, Barbie-nya kenapa kayak galak gitu mukanya, lihat deh. Ada rumah-rumahan Barbie. Kayak nama Barbie lagi ngapain itu? Ih, gak boleh deket-deket ya. Lucu banget. Ken-nya lagi kenapa itu? Jatuh begitu tuh Ken-nya. Guys, mereka di sini juga jual blind box-blind box Sanrio, lihat. Di Miniso banyak, udahlah gak usah beli ya. Oke, sampai aku gabok, ini gede banget mak, toko mainannya. Wow. Hah? Ini semua blind box bulat gini. Tuh. Hah? Ini apaan, lucu banget, ya ampun. Ini, ini blind box unicorn, tapi kayak ada bayi-bayinya gitu, lihat. Apa ini? Ih, ada rumahnya kelinci. Hai guys. Sama siapa guys? Jangan aku. Hah? Dia bilang jangan ngomong sama dia, kita berisik. Ih, lucu banget kesini ada keluarga-keluarganya binatang. Ada keluarga kambing, tikus, kucing. Ini apa? Kamu siapa namanya? Ini siapa sih namanya? Tupai. Namanya lucu. Ih, hai Pony. Hai Pony. Ih, kan tau gak ini mainan yang dilempar tangannya yang dicepetak, tepetak, tepetak gitu. Ih, squishy. Wow, ih kalkulator sekecil upil. Kecil banget kalkulatornya, sakit mata gak sih liatnya? Guys, oh my god, ini tempat slime semua. Lihat deh, ini mesin slime. Bikin slime dari minuman. Oh my god, ini kayak mesin slime minuman gitu, lucu banget. Kita beli kali aja, lucu banget, Jiska mau beli. Oh ini aku punya, ini aku udah pernah bikin videonya nih. Slime siput. Jiska harus stop, wawawan. Jiska sakit perut, karena Jiska excited banget. Guys, ini lucu banget sih. Ups, jatuh. Ini kayak ramuan-ramuan gitu dicampur-campur. Guys, Jiska pengen beli yang ini. Ini jadi pokoknya ramuan-ramuannya gitulah, gak tahu. Tapi kayak seru, jadi kita beli yang ini satu. Guys, Jiska pengen beliin kalian sesuatu. Ini lucu banget, Jiska. Lihat, kalian lihat ya. Ini ada notebook. Ada pakai ininya apa kuncinya, tapi kecil gitu notebooknya. Tapi apa kalian mending lebih suka yang ini? Itu kayak backpack gitu, guys. Jadi kayak backpack gitu, backpack mini, tapi isinya itu ada bener-bener kayak buku dan apa, ngerti gak sih maksud aku? Jadi dalamnya itu bener-bener ada kayak buku dan lain-lain gitu, tapi dapat backpacknya juga, lucu banget. Kalian mau gak? Kan tinggal komen di bawah, aku mau ke tas mininya. Terus jangan lupa juga cantumin Instagram kalian. Jangan lupa juga follow Instagram aku, jiska.fnd, jadi aku bisa chat kalian nanti kalau misalnya kalian menang, oke? Okay? Oke, aku beliin satu deh buat kalian, kalian mau yang mana ya, lucu yang mana ya? Cing, lucu banget ya ampun, ada backpack yang popcorn, lucu ya? Apa mending ini ya lebih lucu? Ya udah, Jiska beli satu yang popcorn buat kalian. Oleh-oleh buat kalian dari Malaysia. Guys, oh my god, ini mereka juga jual, kalian tau kan ini cookies-cookies maker yang jadi kayak oven. Pas kalau misalnya kalian masukin adonannya, terus mereka jadi boneka pas keluar. Nih aku kasih liat videonya ke kalian di sini nih. Nih, di sini nih, aku pernah bikin juga videonya. Hah, lucu banget. Nanti jadinya tuh kayak kue-kue kayak gitu. Terus dia wangi banget. Padahal kayak aku udah punya, aku udah bikin video itu, aku udah beli setahun lebih, tapi dia masih wangi. Wow. Wangi banget bonekanya. Lucu. Tapi aku udah punya, jadi aku gak mau beli lagi. Disini juga ada mainan-mainan cowok nih guys. Ada Hot Wheels, ada tembak-tembakan lah segala macem. Terus ini juga banyak blind bag bola kayak gini tuh. Nah, aku udah pernah beli, kalian inget gak di video yang ini nih? Aku udah pernah cobain nih bola-bola ininya. Sini ada snack-snack lucu banget. Snack-snacknya liat deh. Jiska capek dari tadi. Jiska kayak dari tadi cuma kayak bagus banget, lucu banget. Jadi Jiska mau bayar sebelum Jiska beli semua barang ini sini. Kita bayar, kita beli yang ini, terus nanti kita review ya kayak apa sih mainan slime ini. Ini apa nih? Stop Jiska, stop, jangan belajar lagi Jiska. Apaan tuh? Lucu banget ininya, mangkoknya sama sendoknya. Oke, stop Jiska, stop. Ini kita bayar. Kita bayar beneran nih, kita bayar. Oke. Kita udah bayar, sekarang kita review di rumah guys. Mainan nanti gimana? Let's go! Oke! Okay. Kajung berdua Jadi kalau saat di rumah ini, Jiska pengen banget cobain langsung ini mesin slime kita yang baru kita beli tadi guys. Let's go!
Jadi ternyata Jessica baru tahu kalau misalnya tadi di toko mainan yang kita beli di Malaysia, Toys R Us itu ternyata harga mahal banget. Kan ternyata di Shopee Indonesia tuh harganya cuma 300 ribuan, tapi di sana tuh 600 ribuan. Jadi tokonya tuh bener-bener mahal karena kayak 2 kali lipat gitu harganya. Jessica sedih karena mahal banget. Tapi ya udah gak apa-apa kan kita udah beli. Ayo kita mainin slime-nya. Ada di buka dia. Apa yang gimana sih ini? Ih, buka. 2000 years later. Bisa buka. Kita adalah manusia yang pantang menyerah. Apapun itu yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah. Wah. Wah. Oh my god, seru banget ini ada mainan slime-slime-nya gitu. Apa ini? Kayak mesin jahit gitu ya, ini mesin buat bikin es krim slime-nya ini. Guys, ini lucu banget nih, kita bisa bikin minuman-minuman es krim slime kayak gini, lihat deh. Tuh, nah ini buku tutorial nih cara kita bikin ini si mesin es krim slime-nya ini. Es krim minuman slime. Bruh. Guys, ini seru banget. Lihat deh, tuh kita bisa masukin air segala macam. Aku jadi katanya pertama, dia disuruh kita isi air satu gelas gini nih buat diminum. Enggak deh. Tapi air itu kita masukin sini guys nih. Jadi ada bukaannya di sini, kita buka. Wow. Habis itu kita masukin airnya ke dalam sini. Seberapa banyak ya? Tumpah. Lagi. Jadi aus aku. Kan tuh bisa bedain enggak sih rasa-rasa air di berbeda-beda air? Kayak aku tuh bisa banget tuh. Aku ngerasa ada air yang enak, ada air yang pahit, ada air yang manis. Abis itu, sekarang itu kita disuruh pilih resep kita tuh mau yang mana. Nih kan ada 5 resep nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kalian bantu Jessica pilih, kalian mau kita pakai resep yang mana? Milkshake. Apa? Resep yang ini? Oke, kita bikin yang itu. Pertama kita disuruh siapin bubuk yang warna pink sama slime warna pink. Pertama bubuk warna pink sama slime warna pink udah nih. Yang kedua ini manik-manik hijau warna-warni. Nih, udah ya. Habis itu whipped cream. Jessica lagi jadi mekanik bengkel. Ini harus dibuka lagi pakai gigian segala. Tapi Jessica gak bisa, gimana dong? Bisa, gak ada tidak bisa di dunia ini Jessica. Berhasil. Dikit lagi. Oh my god, Jessica pinternya, ya ampun. Berhasil. Lah, pakai baterai. Kan gak punya baterai. Baterai. Jessica ketemu dua remote AC, kita copotin dulu baterainya ya. Oke. Baterainya kekecilan. Guys, gimana dong? Yaudah, Jessica beli baterai dulu guys, tahan dulu ya. A few moments later. Yes, Jessica berhasil dapetin baterai. Gak tau tadi Jessica korek-korek aja pokoknya. Jessica pinjam sama orang baterai guys. Yaudah, oke, sekarang kita coba nyalain mesinnya ya. Jadi pertama kita masukin dulu ini bubuk pinknya ini tadi ke dalam gelas ini nih guys. Ini bubuknya kita masukin ke dalam gelas nih. Tuh, adonan kue gitu. Habis itu kita taruh di bawah sini, taruh di mesinnya. Nah, habis itu guys kita disuruh puter yang di sini supaya airnya turun ke dalam sini. Wow. Wah. Up. Udah sampai sini, habis itu kita disuruh puter ininya. Wah. Keren banget kan, lihat gak? Terus kita suruh masukin ini yang warna-warninya ini. Terus kita masukin ke dalam sini. Tuh kita aduk lagi. Guys, lihat gak dia jadi kayak menggumpal gitu loh. Guys, dia jadi slime beneran, lihat deh. Kayak belum deh, kita harus aduk terus kayaknya. Slime jadi kayak gini guys. Oke, ini kayak masih lengket banget gitu. Tapi kayaknya kita harus tinggalin bentar deh supaya dia tuh kayak gak lengket lagi deh. Dia udah jadi slime, tapi kayak slime itu lengket tuh. Kayak nempel di tangan, jorok. Sekarang kita bikin slime ini. Jadi kan tadi kita udah mau keluarin slime yang pink ini nih. Sekarang kita keluarin slime pink ini ya. Tangan aku kayak abis ingusan gitu, jorok banget. Ini slime. Oh my god, lucu banget slime nya yang pink. Slime yang pink tuh kayak ini, barrel of slime, jiggly kayak water slime gitu. Ini kita disuruh masukin dekorasi dalam sini, di dalam slime nya. Kita masukin dekorasi apa ya? Ini ada buah naga, lucu banget. Ada ini bulat-bulat kayak boba kali ya. Terus ini apa nih? Jeruk. Terus ada lagi strawberry, kita masukin strawberry karena dia warna pink. Strawberry, wow. Tuh strawberry-nya udah masuk ke dalam. Abis itu katanya itu kita suruh campurin ini sama slime yang tadi kita bikin. Ini, wow, lucu banget.
jelek ya warnanya, nggak keren gitu. What? Oke, jadi ini kita buka yang warna putih ini, kita bisa bikin whipped cream nih guys. Geli ini. Tuh ini bisa kita jadiin kayak whipped cream gitu. Si puter-puter gini. Tuh, jelek banget itu kayak abis kena gempa bumi nih. Terakhir tinggal kita kasih ini sedotan. Tada, minuman kita jadi. Jujur jelek banget sih guys. Nah, ini kita bisa masukin ini, kita bisa tempelin stiker, kita bisa tempel sini. Twing. Udah deh, jadi. Coba sekali kita mainin ya slime-nya ya. Coba kita tarik keluarin. Ih, kayak kentut suaranya, denger deh. Ini dia slime-nya. Oh my god. Oh, ini udah bisa dimainin nih guys, nih slime-nya. Kita bisa aduk mereka jadi satu, warnanya jadi lucu. Tapi guys, jujur slime-nya kurang enak sih menurut aku, kayak ada lengket jeli-jeli basah gitu ya. Tuh masih ini bau apa ya, bau tepung gitu loh. Tapi kita bisa bikin resep-resep yang lain tuh. Ada kayak rasa bubble tea lah segala macem. Tadi kita bikin yang milkshake strawberry ini. Oke, jujur menurut Jessica mainannya seru tapi kayak kurang keren gitu. Kayak mahal banget sih untuk harganya. Tapi kalau di Jakarta kalau misalnya kalian mau beli ini harga 300 ribuan nih. Kalian bisa klik di sini nih. Terus kalau udah masukin kalian bisa beli di situ. Tapi kalau misalnya di Malaysia jangan beli sih guys, ini mahal banget, 600 ribuan di Malaysia. Oke, jadi segitu aja video Jessica hari ini. Ini adalah mainan random yang Jessica beli di toko mainan Malaysia. Semoga kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik, comment, dan subscribe. Bye guys, sampai jumpa di video Jessica berikutnya. Jessica mau yang dulu. Slime-nya jatuh. Bye guys.